Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga bisa mengenal Yayasan Wafid Center. Dan ini adalah kabar gembira bagi para muhsinin, para dermawan di Tanah Bekasi dan juga di Nusantara ini. Pastinya bagi Anda ingin menyalurkan sebagian hartanya, zakat, infak, sedekah, dan juga wakafnya melalui Yayasan Wafid Center, siap untuk membantu Anda. Dan ini adalah berita selengkapnya. Assalamualaikum, Ana Happy Chandra, bangga bisa mengenal sosok Ketua Yayasan Wafid Al-Amin Center, Ustadz Haji Nur Anwar Amin atau dikenal Ustadz Ajinung. Dengan bendera Yayasan Wakaf Zakat Infak dan Sedekah atau Wafid Al-Amin Center, ini adalah kesempatan emas bagi para muhsinin dan muhsinat, para dermawan untuk berbagi dan juga akan kita salurkan kepada para fukoro, duafa, masakin. Mengenal Yayasan Wafid Al-Amin Center memulai kegiatan sosial pada tahun 2017 dengan membantu meringankan biaya sekolah para santri dan santriwati Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Memang, Yayasan Wafid Al-Amin Center ini berawal saat berbagi kepada orang duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Kemudian akhirnya hadirlah wadah yang proporsional supaya lebih bermanfaat bagi umat. Yayasan Wafid Al-Amin Center ini menjadi lembaga sosial yang mampu menerangi kegelapan dengan cahaya yang amanah dan dengan cahaya yang berkah. Lembaga Wafid Center ini sempat mengadakan grand launching yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Tri Adianto, kemudian founder Asyik Prener Ustadz Ahmad Syaihu dan beberapa tamu pemerintahan lainnya. Beberapa program yang akan dijalankan oleh Wafid Center diantaranya program Pejuang Nafkah, Yatim Bisa, Peduli Jompo, Kampung Quran, Rumah Belajar Ceria, dan Keluarga Sehat. Semoga mimpi itu akan terlaksana untuk memberikan cahaya di Nusantara ini. Yayasan Wafid Al-Amin Center juga berbagi di saat mewabahnya COVID-19 ini, membagikan 3.500 masker kepada masyarakat di area Bekasi. Hal ini menjadi aksi sosial yang dibutuhkan warga, di mana masker menjadi barang yang sangat berharga untuk menjaga keselamatan diri dari bahaya COVID-19 ini. Saya Happy Chandra bersama Yayasan Wafid Al-Amin Center mengajak masyarakat luas untuk berbagi melalui wakaf, tunai, zakat, infak, dan sedekah bersama Yayasan Wafid Al-Amin Center dengan nomor rekening 7117824823 atas nama Yayasan Wafid Al-Amin Center, Bank Syariah Mandiri, Cabang Bekasi. Donasi Anda akan sangat meringankan beban saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Karena moto kami, Yayasan Wafid Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya. Baik, itulah liputan tentang Wafid Center dan saatnya Anda menjadi seorang muhsinin dermawan yang berkarakter. Jazakumullah ahsanal jaza. Wafid Center, cahaya di atas cahaya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.